menewaskan Sarawak 2-0. Ali Farhan untuk Terengganu, berdepan dengan Irwan. Masih lagi Farhan, satu hantaran mana Mamat cantik. Tidak offside dan kali ini jaringan pertama untuk Terengganu. Minit ke-24 menerusi Abu Manaf Mamat. Satu lambungan baik dilakukan oleh Farhan Muhammad. Akhirnya berjaya meletakkan pasukan Terengganu di depan 1-0. Percaturan yang diletakkan oleh Abdul Rahman Ibrahim dengan meletakkan Manaf Mamat selaku penyerang pada malam ini membuahkan hasil. Dia tidak offside. Dia menghidu hantaran yang dilakukan oleh Farhan Muhammad. Kemudian dia melakukan tandukan ke penjuru kanan pintu gol pasukan ATM menewaskan set AB untuk meletakkan pasukan Terengganu di depan. Jaringan yang pertama untuk pasukan ataupun untuk Manaf dalam saingan Liga Super. Kesebelahan sana mencari Azrul, dipintas oleh Zubair. Kali ini di tengah Manaf Mamat untuk Farhan, tidak offside. Peluang untuk Terengganu, melalui mana? Melalui Farhan Muhammad, jaringan yang kedua. Lord Farhan Muhammad meletakkan pasukan Terengganu semakin selesa dengan jaringan yang kedua pada minit ke-78. Semakin memastikan kemenangan yang kelima untuk pasukan Terengganu pada perlawanan yang kini berbaki. Kira-kira 13 minit saja lagi untuk ditamatkan. Kita perhatikan di sini. Farhan berjaya melepasi perangkat offside tetapi ketenangan yang dipamerkan oleh Nur Farhan Muhammad untuk menewaskan set Arni di pintu gol. Memastikan pasukan Terengganu menggandakan kelebihan mereka dengan jaringan yang kedua. Minit ke-78. Farhan Muhammad meletakkan pasukan Terengganu semakin di sebelah kiri. Faiz tidak offside. Nanti dalam kawasan penalti adalah Mambado. Masih lagi Faiz, percubaan Faiz, jaringannya ketiga. Faiz Subri minit ke-93 memastikan tiga mata penuh untuk pasukan Terengganu. Akhirnya Faiz Subri mencatatkan nama selaku penjaring. Jaringan yang pertama untuk dirinya secara peribadi buat pasukan Terengganu musim ini. Kita perhatikan daripada Faiz, tidaklah kuat sepakannya tetapi sudah cukup untuk menewaskan Said Arni yang terperangkap di pintu gol. Kita perhatikan sekali lagi, dia berjaya memperdayakan Hairuddin Omar sebelum melepaskan sepakan leret untuk jaringan yang ketiga. Jaringan yang menghadirkan tiga mata untuk pasukan Terengganu di minit ke-93. 3-0. Terengganu